Kipas angin remote. Wah, mati kok. Dah hidup. Digitalnya mati tidak. Apa nih kira-kira yang rusak ini? Setrum, wow, udah jadikan satu. Sikring. Gak mau hidup. Coba kita gunakan ini. Apanya, om, katanya, om. Ini lagi dites, bang. Oh, lagi dites. Yeah. Nanti aja ya. Mau nih. Alhamdulillah. Mudah. Ini nih. Kelihatan enggak ya? Ah. Nih. Mau nih. Ya. Yeah. Putar dipasangin. Kita deketin lagi ya supaya kelihatan. Kita colokin, awas ini setrum ini. Gak mau, tuh kan? Gak mau. Kalau kita aduin jadi satu nih, ya, nada suaranya. Oh. Dan lampunya nyala. Hehe. Ternyata jadi yang rusak ini apa namanya? Speednya, tombolnya rusak. Kita pencet-pencet enggak mau. Oh. Tapi buat off-nya mau, on-nya enggak mau. Kita ulangi lagi, kita coba lagi. Jadikan satu nih, tempelin. Tapi hati-hati. Nah, mau. Jadi kita fokus ke tombolnya. Astagfirullah, tombolnya. Tombol on.
uang ujungnya. Nah, uang ya, hati-hati nih. Nah, ini kita bersihkan dulu nih. Duh, hati-hati nih, Pak. Karena jadi yang kita bersihkan pertama di dalamnya nih, tangan kiri. Kita putar-putar bersihnya. Tangan kiri. Terus yang di tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya kan ada titiknya nih, walaupun kecil. Nah, ini udah. Terus yang di dalamnya ini, kanan dan kiri. Setengah. Ya, berikutnya kita pasang kembali. Coba ya, kita akan tes. Duh. Pasang dulu nih, tes. Alhamdulillah. Tes lagi. Ah, bisa. Udah, alhamdulillah kita tinggal lem power tuh. Nah, siapin. Cuman satu tetes aja. Kita tetesinnya dikit aja di kaki-kakinya nih ya. Sambil kita tekan. Jangan terlalu banyak ya, nanti kalau masuk ke dalam waduh repot urusannya. Iya, apa namanya nih, digitalnya rusak. Nah, tetes bos, hati-hati nih setrum. Alhamdulillah hidup. Speed 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, kita tinggal pasang kembali ya bro. Ya, masih yang mana enggak tahu saya. Yang mana ayalah. Sama-sama emas kok. Enggak, maksudnya tukang ininya. Iya. Ini juga tukang juga, Bu. Benernya ngapain macet, Mbak? Enggak. Biasanya dipencet ini langsung muter ya, enggak muter. Entar deh. Jantan namanya. Baik, di sini tukang semua nih Bu nih. Iya. Iya, tukang ngerjain. Tahu aja Bu tukang ngerjain. Nah, alhamdulillah udah bisa. 1, 2, 3. Mantap. Wah, mudah-mudahan bermanfaat.